Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik WhatsApp. Video yang akan saya bahas adalah cara mengganti notifikasi WA dengan lagu di HP Samsung M12. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengganti nada notifikasi WA dengan lagu di HP Samsung M12. Jadi teman-teman bisa dengar terlebih dahulu, ini adalah notifikasi WA HP Samsung M12 saya. Nah, jadi ini tadi adalah nada notifikasi WA HP Samsung M12 saya. Dan di sini, saya akan mengganti notifikasinya menggunakan lagu. Dan lagunya sudah saya kirim melalui aplikasi WhatsApp. Jadi lagu yang ini yang akan saya jadikan notifikasi WA-nya. Nah teman-teman, jadi lagu yang sudah saya kirim melalui aplikasi WhatsApp ini akan saya jadikan nada notifikasi WA HP Samsung M12-nya. Jadi untuk caranya, di sini sangatlah mudah. Kita langsung saja buka bagian file Samsung, folder Samsung ini. Kemudian kita klik bagian folder file saya. Nah, di bagian ini kita klik bagian audio. Selanjutnya teman-teman tinggal cari saja file atau lagu yang akan dijadikan notifikasi WA-nya. Contoh lagu yang ini tadi. Oke, saya bisa play terlebih dahulu. Nah, jika sudah dapat filenya, tinggal kita klik dan tahan. Selanjutnya, kita klik bagian salin. Nah, di bagian ini, kita langsung saja klik bagian folder yang ini. Kemudian, kita klik bagian penyimpanan internal. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa lihat di bagian ini, kita bisa klik bagian tulisan wajib ini terlebih dahulu. Selanjutnya, kita klik bagian semua. Di sini tujuannya agar semua folder muncul di bagian yang ini. Nah, jika sudah, di sini teman-teman tinggal kita geser ke atas saja. Selanjutnya tinggal kita cari folder notifications. Nah, jika sudah ketemu, tinggal kita klik saja folder notifications. Selanjutnya kita klik bagian salin di sini. Oke, sekarang sudah disalin. Jadi, file lagunya sudah berada di folder notification. Nah, jika sudah tinggal kita kembali saja. Selanjutnya, kita langsung saja buka aplikasi WA-nya. Pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Pilih setelan. Pilih notifikasi. Selanjutnya, kita langsung saja pilih bagian nada notifikasi. Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat ini adalah file lagunya tadi. Jadi, tinggal kita pilih saja. Jika sudah, tinggal kita kembali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah berhasil mengganti nada notifikasi dengan lagu di HP Samsung M12 ini. Sekarang akan saya buktikan. Saya akan mengirim pesan ke WA saya yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat dan dengar sendiri, di sini nada notifikasi WA saya sudah menggunakan lagu. Dan uniknya, lagu atau nada notifikasi tadi, lagunya bisa diputar sampai akhir lagu. Oke, teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengganti notifikasi WA dengan lagu di HP Samsung M12. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.